Pelatih Indonesia Sinteyong meminta maaf kepada ketua umum PSSI Muhammad Iriawan karena gagal melaju ke partai final Piala AFF 2022. Timnas Indonesia harus kembali mengubur mimpinya meraih kampiun piala AFF. Kepastian itu mereka dapatkan seusai ditaklukkan 0-2 oleh Vietnam pada babak semifinal piala AFF 2022. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong pun meminta maaf kepada Ketua Umum PSSI yang lebih akrab disapa Iwan Bule atas kegagalannya membawa skuad Garuda juara. Seperti diketahui dalam per Siapannya Mark Lock CS ditempatkan Iwan Bule di Pulau Dewata Bali dalam melakukan pemusatan latihan. Tidak hanya fasilitas lapangan training ground Pantai Purnama yang mumpuni dalam melakukan TC. Mereka melakukan latihan gym di tempat yang representatif. Ditambah berlokasi di Hotel Bintang 5 daerah Ubud yang menjadi tempat menginap para skuad Garuda. Mendekat Hari pertandingan Piala AFF 2022 timnas Indonesia ditempatkan Iwan Bule di Hotel Vermont. Hotel itu merupakan hotel bintang 5 kawasan Senayan yang tidak jauh dari arena pertandingan stadion utama Gelora Bung Karno Jakarta. Selain itu, fasilitas lain yang diberikan oleh Iwan Bule kepada timnas Indonesia dalam menghadapi Piala AFF 2022 adalah charter pesawat untuk... Tiap laga tandangnya, seperti bertandang ke Malaysia menghadapi Brunei Darussalam, ke Manila menghadapi Filipina di laga terakhir fase penyisian Grup A. Kemudian ke Hanoi, Vietnam melakukan leg kedua babak semifinal. Sebelumnya, Iwan Bule mengatakan jika segenap fasilitas yang diberikan untuk skuad Garuda, mulai dari hotel berkelas hingga charter pesawat, agar skuad Garuda tetap fit fokus dan semangat bertanding, sehingga dengan harapan mampu menorehkan prestasi terbaik bagi persepakbolaan nasional. Tapi ternyata hasil berkata lain, target juara tahun ini kandas setelah Indonesia ditaklukkan Vietnam melalui dua golnya. Iwan Bule pun meminta kepada para pemain untuk tetap tegar dalam menatap pertandingan-pertandingan selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.